2085 di Tatet. Nah, sudah dihitung. 345. Di sini untuk hari ini belajar mengenai tentang pemeliharaan, tentang cara mulai dari cara pemberian, cara aplikasinya terhadap minum, terus aplikasinya terhadap sekam, terhadap ayam itu sendiri, terus mulai penimbangan. Ya, di sini yang saya dapat di farm broiler PT Apiko ini, dapat saya pelajari bahwasanya penimbangan ADG per hari itu sangatlah penting untuk memaksimalkan pertumbuhan berat badan. Samping penimbangan ADG setiap harinya, juga saya mendapatkan ilmu bahwasanya kita perlu mengembangkan ayam dengan probiotik, artinya non antibiotik. Harapannya hasil daging itu akan lebih sehat tanpa resisten. Di sini saya melakukan kegiatan pemberian pakan kepada ayam dan memberikan takaran minum. Jadi minum itu harus setiap hari ada. Dan kita di sini juga melakukan kegiatan penimbangan ayam setiap harinya. Dari situ kita bisa mengetahui kekurangan dari manajemen kita kemarin untuk memperbaruinya untuk besok. Di sini menariknya kandangnya menggunakan ventilator udara yang positif, yaitu udara luar dimasukkan ke dalam.